Tenang, kamu tenang ya. Malam, Pak. Kalian lagi ngapain? Kenapa berhenti di jalan tol? Peraturannya dilarang berhenti di jalan tol kecuali dalam keadaan darurat. Kita tahu kok, Pak. Terus kenapa masih berhenti? Mogok, Pak. Alasan saja. Mobil sebagus ini mana mungkin bisa mogok? Bapak namanya juga mobil, Pak. Mobil mah semuanya bisa mogok. Kamu keluar, Sar. Hujan, Pak. Cuma hujan air, bukan hujan batu. Ayo cepat. Iya, Pak. Ayo. Cinta damai aja, Pak. Kebetulan saya orangnya cinta damai banget, Pak. Lagian damai itu indah, Pak. Kamu mau nyuap saya? Enggak, Pak. Itu tadi barusan. Loh, apa ini? Raffi, siapa yang gak kenal dia di kampus? Anaknya gaul, tajir, sok playboy, tapi takut sama cewek. Moto hidupnya no money, no woman. Karena dia yakin banget kalau dia gak kaya, gak bakalan ada yang mau sama dia. Kasian banget ya. Kak, pacarnya mau diapain, Kak? Dia bawa senjata. Senjata apaan, Pak? Senjata apa, Pak? Bella. Cewek cantik yang seksi dan dijuluki Miss Perfect ini pacarnya Raffi. Ya, hidupnya memang almost perfect. Banyak ditaksir cowok dan selalu mendapatkan kemudahan dari kecantikannya. Tapi jangan salah, dalam 10 keberuntungannya pasti ada satu kejadian yang selalu bikin dia apes. Ya, seperti kejadian barusan. Tomboy dan gak ada ayu-ayunya ini hobinya ngayal dan suka banget chatting. Dia suka ngerjain cowok-cowok chattingannya, selalu ngaku kalau dirinya itu seksi dan juga montok. Tapi semua itu dilakukan karena dia gak percaya kalau di dunia ini ada cowok asik berhati tulus yang melihat cewek dari hatinya. Goblok, bisa-bisa gue chatting sama tukang bakso. Ya, Be. Hah? Kantor polisi? Yang satu ini namanya Dimas, anak musik yang ambil spesialis di bidang biola. So gantengnya sama Raffi, hobinya ngibul. Makanya dia punya nickname Sibul alias si tukang ngibul. Ayu aja kalah kalau diadu ngibul. Tapi biar kayak gitu, si Dimas orangnya setia kawan loh. Hai cantik. Kenalin, gue Dimas, kepala stasiun radio BBB. Loh, bukannya kepala stasiunnya Raffi? Iya, gue wakilnya. Kan kalau si Raffi gak bisa tugas, gue ngantiin. Sama aja kan posisinya. Loh, bukannya wakilnya Bella? Iya, gue wakil-wakil mereka. Lo harus lebih berani lagi. Ya pokoknya gitu deh. Ya udah, kesini cari siapa? Itu dia. Gue juga lupa. Aduh, Chelsea.
Cewek imut ini emang paling pelupa, padahal umurnya paling muda di antara yang lain. Si Chelsea ini anak teater angkatan baru, hobinya nulis dan berharap dari menulisnya dia bisa ngurangin sifat pelupanya. Tapi ternyata terapinya itu tidak mempan. Waduh, susah juga ya kalau ditanya papa lupa. Jangan-jangan nama sendiri juga lupa lagi. Kalau nama gue ingat, Chelsea. Namanya lucu. Ah, masa sih? Kok gue gak ketawa ya? Ah, Bella. Hei, lo udah bawa contoh skrip buat referensi? Oh, udah-udah. Ikut gue yuk. Oke, mudah-mudahan aja topik yang barusan kita bahas ada manfaatnya ya. Kalau gitu, kayak biasa kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama bareng gue, Raffi Ahmad. Thank you, bye-bye. Thank you, Indra. Kenapa tuh muka menyis-menyis gitu? Enggak, gue denger-denger deh kayak patroli ya. Biasalah, Bu. Sekarang kan polisi lagi giat-giatnya ngadain razia tuh. Sampai pentil mobil gue jadi periksa. Bukannya lo kena pasal mesum ya? Karena melakukan tindakan tidak senonoh di jalan tol. Udah lah, masa malu. Banyak kok pasangan yang melakukan hal yang sama di jalan tol. Balangan lo. Gue ini anak baik-baik, gue tipe cowok yang sangat menghormati dan sangat menghargai perempuan. Lu kalau gak percaya tanya Bella tuh. Sayang, hei. Sayang, kamu jelasin dong sama Dimas kejadian yang tadi malam, biar semuanya clear. Dan orang tuh gak nyangka kita yang enggak, ya. Ngapain lagi sih? Kita kan udah putus. Jadi buat apa gue mesti ngejelasin hal yang gak penting ini ke orang lain? Kalian berdua putus? Gue juga baru tahu. Bella! Hai, Chef. Udah tahu belum? Sini mau ngapain? Nggak tahu. Tapi ya, nggak penting banget lah buat lo. Hai, Bella. Bella, tunggu, Bella. Bella. Bella, sayang. Bella. Yang jahatnya pelan-pelan dikit, dok. Hai. Sayang, kok kita putus sih? Hei, apa salah aku? Kau jawab dong. Yang jawab dong pertanyaan aku yang... Karena semalam lo udah ngatain gue. Ketau kisah air kotor bukan ngebantuin yang malah tetap ngatain gue. Which is, itu sama sekali gak lucu. Apalagi status lo masih jadi cowok gue. Yang sumpah itu spontan keluar yang demi Tuhan aku tuh sama sekali gak ada niat buat ngetawain kamu yang serius bener. Yang please, aku gak mau putus sama kamu ya, please. Sekali putus tetap putus. Merdeka! Berisik banget sih lo berdua. Apalagi cowok gak diganggu. Oke, sekarang gue mau latihan dulu, jadi gak ada satu orang pun yang bisa ganggu gue. Dan lo bisa keluar dari sana. Iya, tapi kan aku... Oh, atau mau gue panggilin ke Ning Rumput Mesir lo, Bella, sampai kapanpun aku tetap sayang sama kamu. Untung cuma ngai ya. Sorry.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Kira siapa? Apa sih? Ngapain sih? Atau lagi ketemu sama gibetan baru? Duluannya. Kenalin ini Chelsea. Hai, Chelsea. Ayo. Sudah tahu. Lo yang waktu malam minggu kemarin ke rumah kan mau gantiin Ates jadi penulis skrip BBB? Nah. Chels, gue mau pesen minuman, lo mau apa? Green tea aja deh satu, yang enak ya. Oke, Tes B. Pesan apa nih? Yang biasa satu sama hot green tea satu. Oke. Okay. One hot green tea and one coffee please. Thank you, Nak. Yuk. Boleh aku yang bawain? Hai. Oh shit. Kenapa ada di sini sih? Sorry. Kenapa? Oh, bukan kamu. Hai sayang. Makasih sayang. Sama-sama. Kamu gabung aja yuk sama kita. Aku tanya temen aku di dalam dulu ya. Oke, okay. Aku tunggu kamu di sini ya. Bye. Jok. Siapa tuh? Hah? Cowok itu siapa? Gue juga gak tau itu siapa. Jadi tadi tiba-tiba aja dia membawa minuman gue. Gak ada salahnya dong kalau gue suruh dia duduk bareng di sini, ya kan? Enak banget ya, Bi, jadi lo. Udah cantik, banyak yang naksir. Terus selalu diprioritaskan lagi sama cowok-cowok. Baru tahu dia. Gue juga. Gue cowok yang sangat memprioritaskan cewek. Mana nanya? Ini satu pi, tolong pembelawai atau ah? Cuk, maksudnya hasilnya? Seharian papi itu kan kerja, hiburan papi itu cuma nonton TV satu-satunya. Atu dimaklum, mami. Awas satu, dekati nyari ah. Lah. Lamp on. Bridge. Aduh, si Mami menjadi seksi. Lah Mami ilah. Enggak ya Mami. Tanya. Si kaset baru pulang. Dari mana sayang? Iya Mami, itu ini seksi pisan. Kunaon kasep, tong sedih gitu atuh ah. Carita amami aya naon? Raffi putus sama Bella mi. Han, kunaon? Hah, kamu masalah kalinya. Kamu teh selingkuh? Enggak, Mi. Sumpah, Raffi mah gak pernah selingkuh. Raffi mah setia, Mi. Kalau Mami gak percaya, tanya aja sama si Dimas. Nyalus atuh kalau gitu, mah. Jangan kayak si Papi tuh, selingkuh. Anak Mami mah gak boleh ikut-ikutan seperti itu, ya. Si Papi selingkuh sama siapa, Mi?
Ya sama siapa lagi kalau bukan sama bola? Tuh, tinggalin gue. Ti tadi mau otot wae harapun pipi nonton bola. Duh, mamih mah. Si mami. Sugante si papi benar selingkuh sama cewek lain. Ya udah atupi. Kalau kamu gak terima diputusin si Bella mah, kayak dulu aja lagi. Waktu pertama-tama kamu mulai deketin dia, kamu bawain bunga yang cantik, ajak makan malam di restoran yang romantis. Ye, dengekeun mami, awewe mah mun dikitukeun teh bisa lepak-lepak pi. Percaya ka mami. Nuhun ya, Mi. Ip. Kuliah rencananya mau kemana? Gak tau deh. Gak tau apa lupa. So. Siaran. Hah? Oh, iya. Bentar ya. Oke, selamat siang semuanya. Baikan lagi sama gue, Dimas. Dan siang hari ini, topik yang akan kita bahas adalah tentang datang bulan. Hai, Pi. Hai, Jas. Tunggu, Jas. Kenapa? Pulang kampus lo mau kemana? Aneh, perasaan tadi ada juga dia ngomong kayak gitu ke gue. Ini siapa ya? Lupa. Duh, enggak banget deh gue. Enggak gini kalau misalnya lo enggak ada acara, kita nongkrong di Chambers ya. Sekalian kita mau ngebahas buat agenda radio BBB. Ya udah. Jam 2 ya? Oke, bye. Bye. Yuk, lu udah nyiapin koreo buat ujian nanti belum? Belum. Gue juga masih bingung pengen bikin koreo apaan. Mana sih? Ini. Ntar aja kali, Be. Masih lama. Iya, tapi kan harus disiapin dari sekarang, ayo. Yuk! Gue pengen combine ballet sama hip-hop deh kayaknya. Serius lah? Ya, kayaknya nanti. Hai, Bel. Hai, Mike. Kok lo gitu sih? Si Mike ngapa lo diem aja? Mike? Who's Mike? Merson. Gue gak kenal. Siapa sih yang lo kenal? Orang temen lo kita-kita aja. Gak penting kan gue kenal sama siapa aja. Yang jelas semua orang kenal sama gue. Lo tanya saya nama tengah lo Narsi Juwati tuh. Sialan lo. Pi. Katanya lo ngomong apa? Ya, kita ngomong apa ya? Ya, apa aja lah. Apa aja sih? Aneh banget sih lo. Tadi ngajak ngomong gue. Sekarang apa aja? Itu gue juga lupa. Saya mau ngomong apa ya? Ya, aku tuh sebenarnya suka banget sama Mas Kasturi. Beneran. Tau, PDKT kan? Tau. Ya.
Raffi kan gak bisa hidup tanpa cewek. Which is, itu malahan kelihatan dia jadi terhina. Nah, tapi kan bakal hidup di bisnis. Kasih nama. Eh, lo mau di dalam apa di luar? Sama buat sex day. Ah, apaan sih lu? Bener. Lu suka sama Shakespeare lagi? Lu lebih suka sama Tennessee William. Ya, terserah. Hai. Gak nyangka ya kita ketemu di sini ya. Hai. 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 Gak sabar banget sih. Biasa juga nongkrong sini. Wah, kok gitu sih? Kalian jadian ya? Hah? Ini terakhir? Ya, maaf, maklum aja sih kan pelupa. Dia short term memory loss. Alzheimer aja sekalian. Oh, kok ngambek sih sayang? Ya marah dong. Loh, pada kemana? Bukan urusan lo kan? Gue mau pesan minum, sekalian rokok di dalam. Dah. Seng, minum dong kopinya, gak apa-apa lagi. Aku yang ngadukin ya. Apalah lagi sih, gak apa-apa. Enggak. Banget ya sama Raffi, gue yakin banget pasti dia cuma pengen bikin gue cemburu, which is ini sama sekali nggak mempan buat gue. Ya udah, kalau misalnya nggak mempan, cuekin aja. Lo mau kemana yuk? Mau ke kamar, mau main PS, terus mau chatting. Yuk, lo kenapa nggak duduk di sini, lo temenin gue, hibur gue atau apa kek? Lah tadi katanya kerjaan Raffi nggak mempan buat lo. Ya. Main sih. Ntar gue gak bisa siaran nih, lu gantiin gue ya. Lu mau pergi sama Chelsea? Tawa aja lu. Ya ini juga buat kepentingan radio. Gue sama Chelsea mau ngebahas seminar komunikasi buat radio-radio di seluruh kampus Jakarta. Kenapa gak sama Bella aja? Dia kan wakil lo, bukan Chelsea. Bella sibuk. Kalau gitu gue pergi sama Bella boleh? Ngincer dia. Gue kan cuma nanya. Ngapain nanya-nanya sama gue? Gue kan udah putus tuh. Ya jadi itu terserah lo. Udah. Thank you. Evi. Kok bisa ya? Lo pindah ke hati seperti itu. Kayaknya si Bella gak ada artinya apa-apa ya buat lo. Kayaknya ada yang aneh ya. Lo suka beneran sama Bella? Enggak. Gue cuman care aja. Kita semua kan temenan. Lo jaga dong perasaan Bella. Apa dia jaga perasaan gue, Bu? Dia senyum-senyum, ketawa ke TV, tebar pesona sama cowok-cowok. Gue cuma deket sama Chelsea doang. Semua orang udah uring-uringan. Gue cuma pengen ngelampiasin kekesalan gue aja, Bu, apa gue salah? Jelas salah. Masa lo gak bisa lihat sih? Lo PDKT sama Chelsea, cuman buat manas-manasin Bella doang. Iya kan? Sekali-kali, lo jaga perasaan orang.
Bella. Ngapain kamu? Maaf, Bu. Kaki saya kram. Boleh saya istirahat dulu, Bu? Ya udah. Ayo. Sukanya ya, lo sama lagunya Melvin. Yoi. Itu kan lagunya lama banget lagi. Kayaknya untuk anak segaul lo gak pantas gitu. Hah? Sukanya sama lagu-lagu lama. Jangan sembarangan lo, Melvin Guslo tuh dia legendaris, tau gak? Malahan nanti kalau gue punya anak cowok, gue kasih nama Melvin Ahmad. Melvin Ahmad? Iya. Yang namanya ngikutin bapaknya, gue kan Raffi Ahmad. Ya anak gue namanya berarti Raffi Ahmad. Iya sih. Tapi emangnya lo gak takut apa? Nanti orang ngiranya itu anaknya Dedi Ahmad atau Raffi Ahmad? Sembarangan lo, dasar. Orang Sunda bilang, hayu urang gini. Promoin acara kita dong. Oh, acara teater? Iya. Ntar gue bayar rapin dulu ya. Thanks ya. Bel! Nih, acara anak teater minta dipromosin di radio BBB. Ya udah, promosin aja. Yang bikin acara kok anak teater terus sih, Bu? Kita gak mau ikutan ngisi apa gitu. Iya ya. BBB gak mau nyumbang sesuatu, Bel. Seru juga tuh. Kita ke chamber yuk. Hah? Ke chamber. Gue gak diajak nih. Boleh, ikut aja. Enggak deh, gue mau chatting. Gue balik ya. Udah. Gue chatting dulu. Gak ke chamber. Dah. Yuk. Bella. Bella. Hai. Hai. Jalan bareng yuk. Bete nih dari tadi jalan-jalan gak jelas. Masa bete sih? Kan jalannya sama pacar sendiri. Pacar? Chelsea bete karena dia capek. Kebetulan kita mau nongkrong. Kalau mau gabung ya boleh. Gue ngantuk banget, Bu. Gue pulang. Kita juga mau pulang kok, ya. Capek deh tadi udah muter-muter. Ya, sana. Jadi kucingin gak? Salah. Sebenarnya lo sama Bella masih saling sayang kan? Enggak. Dan gue cuma dijadiin bahan doang supaya Bella cemburu. Enggak, serius. Tapi kenapa sih? Kalau di depan Bella lo tuh selalu aja seolah-olah kita pacaran. Lo selalu manggil gue sayang lah. Selalu gandeng-gandeng gue lah. Nah, jadinya gue belum. Iya. Karena apa ya? Ya karena gue sayang sama lo. Enggak, maksud gue ya kita selama teman ya harus saling menyayangi dong. Iya kan? Basi toh. Ya, kok gitu sih? Ya udah, kalau basi diangetin aja. Ya. Jujur ya, Vi. Gue tuh sama lo tuh enggak ada perasaan apa-apa. Bagi gue ya lo tuh enggak banget deh. Nyeselin banget tau gak? Emang gue nembak lo? Enggak. Ya udah. Ngapain lu beberin semua pendapat lu tentang gue? Ya... ya jaga-jaga aja siapa tahu abis ini lo mau nembak gue.
GR lu. Biarin. Dengan GR yang berminder. Yuk mari masuk, madam. Au. Aduh, Be, jangan dilempar-lempar gitu dong, Be, ntar kalau rusak gimana? Beli lagi, susah amat sih. Itu enak, gak minta sama nyokap, langsung dikasih duit. Gue, mesti nyari 1001 alasan dulu baru dikasih. Pokoknya, sampai stick gue rusak, gantiin. Ya ampun, yuk lo perhitungan amat sih sama sepupu sendiri. Kenapa? Masih mikirin Raffi? Aduh. Tapi gue gak suka banget yuk ngeliat Raffi sama Chelsea. Ya udah, kalau gitu just let him go. Gak bisa. Gue harus ngebales semuanya dan Raffi harus ngerasain apa yang gue rasain. Ya udah, kalau gitu selamat perang ya. Gede amat yuk. Woi, chatting sama Tommy Lee lo. Pengennya sih. Bikin acara nih buat ulang tahun kampus kita yang ke 60 tahun dan pastinya di akhir bulan ini. Nama acaranya Malam Penuh Bintang. Nah, kalau ada yang mau ikutan ngisi acara boleh banget dan bisa langsung hubungin ke Radio BBB. Thank you. Sempit. Pantat gue terserah gue dong. Chatting. Yuk, lu kenapa sih suka banget chatting? Itu kan buat orang-orang gak pede. Lo nuduh gue gak pede? Ya elah yuk, kalau lu pede, harusnya sampai sekarang lu tuh punya cowok. Stop ya. Bukannya lo gak pede dan gak bisa hidup tanpa cewek karena lo takut dibilang gak laku? Ih, kok jadi sinis gitu sih? Lo duluan yang mulai? Bener ya kata si Bella ya. Ayu Sita, ibu sinis sedunia. Terserah, daripada Bella. Ibu sempurna sedunia yang sayangnya selalu sial. Dan lo tahu kesialan dia yang terakhir apa? Punya cowok payah kayak lo. Sembarangan lo. Yuk, apa sih yang payah dari gue? Gue mantan ketua fakultas, gue calon ketua senat, tapi gue tolak karena gue lebih milih jadi ketua Radio BBB. Dan IP gue tetap sendiri kan, selalu di atas 3. Bangga? Gitu aja bangga? Lo banggain dong sih apa yang ada dari dalam diri lo, hati lo, perasaan lo, dan yang semua orang gak bisa lihat dari luar. Lo kok jadi ngajarin gue kayak gitu? Karena emang harus ada yang ngajarin lo, tau. Rese, sinis. Hai Bella. Bella sabar. Lihat ya, Bella tak mengguy. Lihat.
Bella bela teman gue. Bella bela teman saya, boy. Hey, Bel. Hai. Pesan yang biasa. Yang biasa, Sat. Bentar ya. Di sini ajora apa ya? Cafe latte-nya enak gak? Kamu nanya saya? Siapa lagi? Minumnya, Bel. Thank you, no. Pisan, Latife, aduh. Tapi, hari ya tapi si Dimas lain. Dimas apa? Dimas, babak turan anak si Rafi. Dimas? Tunggu gerogan gitu, Mati. Dimas? Apa bener si Dimas? Gening kamu sendirian, hari si Rafi mana? Rafi, tadi sih masih siaran. Pas. Kita teh lapar nih, mau makan. Kamu ikut ya? Oh, lapar pisang. Makasih, tapi... Ikutnya. Gak apa-apa kan? Kamu teh gak malu jalan sama tante-tante dan om-om kayak kita-kita kan? Enggak. Enggak kan? Ayo, kalau gitu ikutnya. Iya, yuk. Ayo, ayo. Aku adalah debu. Aku adalah kotoran yang tak berarti. Maka itu aku ada di sini sebab aku tak berarti. Aku adalah debu. Hai. Hey. Ngapain di sini? Pasti mau mengaktualkan diri ya? Oh enggak, lagi dapat tugas dari dosen. Suruh berada dalam satu komunikasi yang benar-benar kita enggak peduli sama diri kita sendiri. Ya, supaya kita bisa ngerasain penghargaan atas diri kita sendiri. Berat banget ya materi. Oh iya, kenalin. Ini... Halo, Chelsea. Saya teh, Papi. Chelsea. Iya. Iya, ini Mami sama Papi aku. Seru banget punya Mami-Papi gaul. Hari ini teh, ngomong-ngomong, sudah pada mau pulang. Kalau mau pulang, kami antar. Ayo, mau, Cel? Boleh. Ayo, Atun. Ayo, ayo. Si anaknya chatting. Jabatan baru. Yuk, orang ganteng banget, bersih, rapi, wangi. Pokoknya dia bener-bener cowok tipe gue banget. Dan yang servis. Aduh, yuk, gak lucu ah. Siapa yang lagi ngelawak? Namanya Berry. Prima. Berry Raharja. Aduh, yuk, pokoknya dia tuh beda banget sama Raffi. Madam, gak boleh kayak gitu. Gak boleh banding-bandingin sama mantan. Gak etis. Loh, kalau kita gak pernah ngebandingin, kita gak bisa tahu dong dia itu yang baik apa enggak. Iya kan?
Hai, cari siapa? Cari Bella. Senyum sih. Sekarang kamu kalau ditanya, udah tahu jawabannya apa? Biasanya lupa. Resel. Bul, mereka kelarnya jam berapa sih? Kira-kira setengah jam lagi. Kenapa emang? Enggak, ini gue mau kasih skrip buat dia. Soalnya kan nanti Bella siaran. Oh iya, ini skrip buat lo juga. Ntar dulu. Gue mesti baca dulu topiknya apa. Ntar, main cewek lagi. Kenapa sih, Bul? Ngomongin cewek kan seru lagi. Ya iya, tapi jangan bagian organ tubuh dong. Ya topik dari kamu tuh kemarin tentang datang bulan. Cewek-cewek satu kampus pada nelfon semua ke radio dan nanya, gimana solusinya supaya perutnya gak pada kram? Yang mana gue tahu. Jadi sama Raffi gak pacaran nih? Ya enggak lah. Mesti bego banget sih. Lagian udah jelas-jelas kan kelihatan kalau si Raffi itu cuma pengen bikin Bella cemburu doang. Iya sih. Lo sendiri gimana sama Bella? Gimana apanya? Iya iya. Kayaknya kalian berdua kelihatannya deket banget kok. Dari dulu sih kita emang udah deket banget. Tapi sebatas teman doang. Lagian dia kan mantannya Raff. Aneh banget ya kalau gue pacaran sama dia. Loh, kok aneh sih? Apanya yang aneh? Ya namanya cinta mah gak bisa bohongin lagi. Ya asalkan gak teman makan teman aja. Menurut gue sah-sah aja kok kalau udah jadi pacar. Ngerti. Tapi permasalahannya nih, gue itu emang gak ada perasaan apa-apa sama Bella. Dan gue tau banget kalau gue itu bukan tipenya dia. Jadi ya gitu aja. Kalau tipe cowok kamu kayak gimana? Gak ada. Kalau gue punya tipe cowok, sama aja gue gak menghargai diri gue sendiri. Maksudnya? Ya iya. Kesannya itu terlalu mengkotak-kotakan manusia. So, menurut gue sih yang penting tuh ada perasaan. Kalau gue punya perasaan ya gue jalanin. Kalau enggak ngapain juga dipaksain. Enggak? Iya. Nulis apa sih? Oh aja. Kenapa tuh sepupu lo? Bete gitu. Gara-gara lihat lo kali, makanya bete. Kenapa lagi sih? Gue tuh pernah udah ngelupain tuh masalah gue sama dia. Karena udah ada Chelsea. Gak juga. Gue sama dia tuh gak pacaran gitu. Gue udah tahu. Lo tuh cuma mau manas-manasin si ibu penyihir itu kan? Ibu penyihir? Oh gila ya? Sepupu lo sendiri lo katain ibu penyihir. Ya abis, tiap kali dia lagi ngomong, dia selalu nyelipin witches. Witch itu kan penyihir. Aduh, garing banget. Udah mendingan lo temenin Bella sana, garing gila gak? Ya, gue mau disini. Ngapain sih nih? Cat. Pasar. Oh, I'd love to. Kenapa, babe? Kamu mau jemput aku jam berapa? Jam 7 ya. Iya, udah. Aku tunggu kamu ya. Bye. Oke, okay, baby. Apalagi sih, sayang? Love you too. Bye. Pacar baru ya? Gitu deh. Namanya Berry Raharja. Kenapa? Kayak nama koruptor. Biarin aja. Yang penting orangnya bersih.
bersih, rapi, wangi, oh, ganteng banget. Yang jelas dia beda sama lo. Gue juga ganteng, bersih, wangi, enak aja lo. Ya, tapi kalau siang dikit, lo suka bawa matahari. Dan Barry itu benar-benar cowok metroseksual zaman sekarang. Kok bisa ya? Cowok kayak gitu suka sama cewek? Bukannya cowok kayak gitu suka sama sesama jenis? Halo, metroseksual Raffi Ahmad, bukan homoseksual. Iya, gue juga tahu. Cowok yang suka dandan kan? Kenapa? Lo gak suka gue punya pacar baru? Lo cemburu? Enggak. Kenapa gue cemburu, Bel? Kan lo ngerasa udah ngedapetin cowok idaman lo. Gue ikutan seneng kok. Sumpah. Gue minta maaf ya. Kalau selama ini gue sering banget ngegangguin lo, manas-manasin lo. Tapi akhirnya sekarang gue sadar kok. Kata orang, yang namanya cinta itu gak bisa dipaksain. Dan gue juga janji, mulai sekarang, gue akan berhenti buat mencintai lo, Bel. Lo jadian sama Chelsea ya? Cemburu ya? Gua siapa yang cemburu? Gua kan udah punya Barry. Sebenarnya gua nggak jadian lagi sama Chelsea. Huh? Iya, ya awalnya sih iya, gua ngedeketin Chelsea cuma pengen manas-manasin lu doang. Ya tapi setelah gua pikir-pikir, nggak ada gunanya juga gitu, ngapain? Akhirnya lo bisa mikir juga. Ih, sini sih. Kayak si Ayu. Bel. Kita bisa kan baikan? Kita bisa kan jadi teman lagi? Oke. Okay. Bentar. Gue mau nomor pacar gue dulu. Sombong. Apalagi sih Ahmad. Apa sih Barry Raharja? Biarin aja. Yang jelas gue gak akan. Salam ya buat si metroseksual. Biarin aja. Ngapain sih? Charger dong. Dari tadi gue mau nge-charge ke penumpang lo. Tuh, ambil tuh. X, balikin. Yes, padam. Lo mau kemana? Mau kemana? Mau ngedit yuk. Sama Raffi. Halo, lo kira cocok Raffi doang? Ya enggak lah. Sama Barry. Kali gitu. Secara tadi siang lo abis ngobrol serius sama dia. Oh, kalau tadi siang sih itu misi perdamaian gue sama dia. Let's say sekarang gue sama Raffi udah gak ada masalah lagi dan ya udah, gue emang udah berbaikan sama dia. Bisa gitu? Why not? Yes, yes, yes. Da, bye. Si,
Hari maneh teh nanyain ukuran bra segala. Mi, kalau masuk ke kamar teh ketuk pintu dulu atuh. Lain, mami tadi lihat kamu ngetik nanyain ukuran bra. Keur naon, Rafi? Ke riset nih. Riset naon nanya nu kikituan? Riset anatomi nih. Kan kamu mah bukan anak kedokteran. Emang anak kedokteran aja. Anak seni juga mi belajar anatomi. Kalau mami gak percaya ya, tanyain aja gara sama mahasiswa seni rupa. Bener. Atan kamu mah anak musik, Rapi. Kumaha sih? Mi, seni mah ya semua basicnya teh sama. Mau seni rupa, mau teater, mau tari, mau musik. Semuanya teh belajar anatomi. Aneh. Kalau gak aneh mah bukan anak seni ya tuh. Mami mah cuman mau ngingetin aja. Kamu teh belum makan, Rapi. Nah, udah Mi tanggung. Ini juga lihat risetnya belum selesai. Atawa si Bibi wehnya. Sinah bawa tadi. Boleh tuh. Nuhun Mi. Bibi? Bukan, Deng. Bibi? Bukan, Deng. Hadi, Bibi. Yep. Spice. Wow. Bell, for you. Oh, so sweet. Kamu suka? Banget, sayang. Yeah. Jangan langsung meminumnya. Minuman itu ada tata caranya. Misalnya cara memegang gelasnya. Terus, kamu juga harus mencium baunya dulu. Can you smell it? Dari situ, kamu bisa menilai apa wine yang mahal atau yang murahan. Udah lah, Bib. Aku yakin kok kalau wine pilihan kamu pasti wine yang mahal. Jadi, aku gak perlu khawatir, kan? Itu karena aku yang memilih. Kalau orang lain gimana? Jangan jadi orang ceroboh, Bel. Oke. Cantik ya? Suasana. Siapa? Oh, suasana. Ya, suasana cantik. Ya, kamu memang cantik. Aku bisa ngerti. Nih, kamu harus hitung berapa nyamuk yang dipukul. Nyamuk? Kamu tuh mau kemana? Baru aja mau berangkat ke kampus, Tante. Oh, Tante anterin ya? Ayo, gak apa-apa. Makasih ya, Tante. Iya, Pak. Jalan, Pak. Tante Dimasnya mana? Mana Tante tahu? Oh, kok gak tahu sih? Kan anak sendiri, Tante. Ih, dah anak Tante mah bukan si Dimas. Si Rafi. Si Dimas teh sama si Rafi teman akrab dari dulu. Hampir tiap minggu si Dimas mah nginep terus di rumah Tante. Ya, Tante mah maklum lah. Namanya juga anak kos. Mana orang tuanya juga tinggalnya jauh bener lagi di Banyumas. Si Dimas mah udah Tante anggap seperti anak sendiri. Makanya si Dimas mah manggil Tante teh Mami. Beneran ya, yuk. Barry itu selain ganteng, orangnya romantis banget. Jadi semalam gue bener-bener diperlakukan bak putri raja.
Oh, emang Putri aja seneng gitu diajak makan malam ke rooftop? Wah, ngerti banget sih berarti kelihatan. Kalau gue sih orangnya masih pake aja, kita kan mirip di dunia dongeng. Halo, bukannya lo yang selalu di dunia dongeng. Ya kan, lo yang selalu chatting sama cowok-cowok impian lo. Sedangkan gue, gak pernah. Dunia dongeng, dunia maya. Gue ralat. Dunia ayu. Jati. Sorry. Jelasin. Jelasin dulu dong masalahnya apa. Lo tuh ya, gak salah kalau orang-orang pada manggil lo setelah ngibul. Ngaku-ngaku ya punya papi mami. Tapi gak taunya itu orang tuanya Raffi kan? Kok tahu? Iya. Tadi gak sengaja gue ketemu mami Raffi di jalanan. Dia nganterin gue kesini. Ya, sebenarnya kan gue gak bohong-bohong banget, Chels. Gue kan cuma bilang kalau mereka papi mami gue. Gue gak pernah bilang kalau mereka orang tua gue. Dan kenyataannya, gue manggil mereka memang mami sama papi. Itu sama aja. Enggak dong. Lagian emang kenapa sih, Chels? Lo gak terima? Gue bukan anak orang kaya, kayak si Raffi. Katanya, lo gak punya kriteria cowok. Gak pernah ngotak-ngotakin manusia. Kenyataannya kok... Tapi gue gak suka sama cowok yang tuang ibul. Karena orang yang tuang ibul itu adalah orang yang penakut, tau gak? Ivan. Bella. Boleh minta nomor telepon kamu? Thank you. Bye. Bye. Ternyata lo sama aja ya sama Raffi? Raffi? Apanya sih? Ada cowok yang deketin, langsung diembat. Kayak gak bisa hidup tanpa mereka. Jadi gak ada bedanya kan sama Raffi? Mendingan gue dong hidup di nyata daripada lo hidup di dunia maya selalu berhayal dengan hayal-hayalan lo. Sampai-sampai lo ngedit badan lo biar kayak Pamela Anderson. Kesini juga lo ya. Beh, gue kan udah bilang dari awal kalau gue gak pernah percaya ada cowok asik di dunia ini. Gue sengaja bohongin mereka semua untuk nemuin cowok yang benar-benar tulus dan gak ngeliat cewek dari bodinya aja. Gue gak kayak lo, Beh, yang bisa dapetin kemudahan dari cowok-cowok cuma gara-gara badan lo doang. Lo apaan sih, yuk? Apaan sih, bro? Tahu nih, madam perfect. Apalagi sih madam sinis. Lo kenapa sih kok manyun? Hati. Sama siapa? Sama gue ya?
Beb. Aku baru kali ini nemuin cowok yang penuh kejutan kayak kamu. You are so adorable, baby. Sayang, kecilin volume suara kamu dong. Kalau makan di sini, kita harus bersikap sopan dan elegan. Nggak ada yang ngeliatin kita kan? Lagi juga nggak ada yang komplain. Ngerti, tapi kitanya mesti tahu diri. Oke. Kamu tau gak, kemarin aku cerita sama sepupu aku Ayu, kalau aku senang banget punya pacar kayak kamu. Dan kamu tahu, Ayu tuh pengen banget ketemu sama kamu, dan aku janji aku bakalan kenalin kamu sama Ayu. Kamu mau kan? Jadi aku tuh sama... Please, Beb. Bicaranya diatur dong. Kita ini bukan di tempat sembarangan. Tunjukin kalau kamu itu wanita berkelas, oke? Okay? Aku masih kuliah, dan aku masih muda. Kalau menurut kamu wanita berkelas itu adalah wanita karir, sampai kapanpun juga aku gak bakalan masuk hitungannya. Oke, okay. Kalau begitu lebih baik kamu tutup mulut, diam, dan selesaikan makanan kamu. Oke? Okay? Terlalu banyak bicara malah nunjukin kebodohan kamu. What? Apa kamu bilang? Please, silent please. Please, babe. Dari kita lagi makan malam apa lagi ujian sih? Kenapa harus pakai silent segala? Buat aku sih body gak penting. Yang penting hatinya baik. Matek sih. Bener. Aku tuh udah sering pacaran sama cewek yang bodinya oke. Tapi kebanyakan hatinya bisa ketebak. Baik kalau ada maunya doang. Aku nyari tuh yang apa adanya. Tapi ada gak ya cewek yang kayak gitu? Gue. Halo, kok diem? Masih online kan? Masih. So, jadi kan kita ketemu nanti sore. Aku udah gak sabar nih, pengen ketemu kamu. Nanti nyesel kalau udah ketemu. Kalau aku gak sesuai dengan kriteria kamu, gimana? Emang kalau kita ketemu langsung pacaran dan kawin gitu? Kan enggak. Iya juga sih. Aku juga udah gak sabar ketemuan. Aja ya, karena amit. Sebelum ku sadar, telah kau dengar. Telah kau dengar pernyataan kasih sayangku kepadamu. Dan maafkan aku. Dan jangan kau anggap ceroboh karena kelakuanku yang terbuka di malam gelap ini. Kasih, demi bulan keramat dan sinar barat yang menyepuh puncak pohon-pohon di sana, aku bersumpah. Oh, jangan bersumpah demi bulan, karena bulan suka berubah-ubah tiap bulan sepanjang jalannya. Oh, jangan-jangan cinta kasihmu sama juga berubah. Jadi, demi apa aku harus bersumpah? Jangan bersumpah sama sekali. Atau jika ingin, bersumpahlah atas dirimu yang perwira. Dewa pujaanku, dan aku pun percaya kepadamu. Kembar bos, buru-buru amat kemana? Gua ada urusan. Oke, sampai latihan berikutnya. Makasih ya pak. Yuk, yuk, main apa yuk? Tapi telat
lihat apa sih? I'm sorry. Udah aku cabut dulu ya. Mau mana sih? Ada urusan bentar. Udah Bella, yuk. Makasih mas. Anjrit, mampus, mau ngapain nih itu orang kesini? Duh, kalau gue ketahuan kopi darat sama cowok bisa diceng-cengin abis gue. Aduh. Selamat siang mas, mau minum apa? Mau mesen apa mbak? Maaf mbak. Strawberry cake sama minumnya hot cappuccino. Makasih mbak. Ayu, lo ngapain di sini? Lo sendiri ngapain di sini? Gue mampir bentar, aus. Tumben nggak di chamber? Lo juga tumben di sini. Tadi gue lagi lewat sini, aus, hampir dia sama kan sama lo. Bilang aja lo mau kopi darat sama cowok chattingan lo, masih gak pede. Jangan ngerasa paling keren deh, lo sendiri kenapa sampai sekarang belum punya gebetan baru? Udah gak laku ya? Tetiat. Sorry ya, gue sih orangnya hati-hati. Emang nyari pacar sama kayak nyari barang apa? Itu sih tergantung orangnya. Cari barang, kalau teliti juga gak akan nyesel. Oh, jadi menurut lo, gue selalu salah kalau nyari cewek? Berarti sama aja dong lo nyela Bella. Udah deh, jangan adu domba. Dasar provokator, tukang ricu. Apa? Tukang ricu? Lo tuh yang tukang ricu. Dasar lo ibu sini sedunia. Lo mau ajak berantem? Ayo, gue gak takut. Beti ibu. Lo beti bubs yang ini kayak gede. Lo Maxim anti lengket. Mampus gue hapus. Keternya? Jangan, lagi gak mood. Kamu gak apa-apa kan? No, it's okay. Kamu lagi buat masalah kerjaan. Oi, Bel. Hey, man. What's up? Hi. Hi. Hello. Siapa nih, Bear? Iya. Dede-dede dari mana nih? Oh, ya. Namanya Bella. Hi. Hmm. Ketemunya? Yo. Kepribadian ganda ya. Kemarin kamu baik banget sama aku, kamu romantis banget sama aku, dan sekarang kamu bisa aja tiba-tiba berubah jadi orang yang bener-bener nyebelin. Kamu kenapa sih? Aku kan udah bilang kalau aku itu lagi pusing dengan kerjaan di kantor. Wajar dong kalau aku lagi malas. Oh ya? Terus kenapa waktu tadi teman-teman cewek kamu datang, kamu bisa berubah jadi sosok orang yang sangat menyenangkan? Dan kenapa kamu bisa nyisain waktu kamu buat mereka? Kenapa kalau buat aku gak pernah? Kenapa?
Kau malu punya pacar anak kecil kayak aku? Karena aku seorang mahasiswi dan aku bukan wanita karir kayak teman-teman kamu itu. Mereka tuh temanku, Bim. Masa aku mesti bete depan mereka? Jadi kalau sama pacar sendiri gak boleh bete? Berarti gak salah, dong. Kalau gue bilang lo tuh gak pede. Udah fotonya dipermak segala. Udah dari gede-gedein. Rambut dikeren-kerenin, body yahut. Eh, emangnya lo pede? Pake ngaku-ngaku pria penyayang, mau terima cewek apa adanya. Tailah. Ngaku deh, lo suka sama Betty Boop cuma gara-gara toket ya kan? Enggak. Enak aja lu. Gue suka sama Betty Boop karena dia orangnya asik, baik, nyenengin, selalu berpikiran positif. Gak kayak lu, sinis, selalu negatif thinking. Gue kayak gitu karena emang gue gak pernah nemuin cowok tulus. Sok aja lihat, Bella selalu mendapat kemudahan gara-gara dia cantik, dia seksi. Sementara gue, seumur-umur gak ada yang bawain gue bagi makanan. Nggak ada yang bukain gue pintu meskipun tahu gue lagi ribet bawa barang. Kenapa? Karena gue kayak gini, nggak cantik, apalagi seksi. Lo cantik kok. Hah? Ya, cuma tinggal ditacap dikit. Jangan ngeletek deh. Serius? Serius, ku suka padamu. Shit, ada apa? Turun. Hei, kalau kampak banyak gimana? Hei, kamu lagi? Gimana? Kalau mereka nukain aku gimana? Sisi, kamu cowok, kamu lawan dong. Tapi kan lawannya gak seimbang, mereka kan bertiga. Turun. Gue pecahin gak cowok lo. Turun. Ayo temenin aku. Turun. Dompet lo, keluarin dompet lo. Bro, dompet lo. Cepet. Ah, lama. Cuma segini. Gua mau, nah ini oke nih. Bet, saya coba barang kamu. Gila, Be. Nanti kita celaka, Be. Udah kasih. Udah, bro. Bang, ambil aja barang-barangnya dia. Gak apa-apa kok. Hah? Bro. Apa lo bilang? Lo suruh dia ngambil barang gue. Hah? Sama kayak gitu doang, Be. Gue nyesel banget pacaran sama lo. Chicken lo. Chicken, men? Maksudnya tuh cowok ini chicken apa nih? Jangan-jangan nih orang suspek lu burung, bahaya. Abur? Tahu saya. Yuk. Maafin gue ya. Kalau selama ini gue sering banget ngeledekin lo. Sebenarnya lo orangnya asik kok. Gue sering lagi merhatiin lo. Lo tuh jigoing banget. Lo tuh gak peduli sama penampilan atau hal-hal yang bersifat pribadi. Karena lo tuh lebih care sama orang lain. Udah, jangan bikin gue nangis terharu nih. Sebenarnya lo orangnya juga gak nyebelin-nyebelin amat kok. Iya,
Lo itu orangnya tulus. Terus juga care sama teman. Lo inget gak? Waktu gue sakit panas, lo malam-malam jemput gue kesini, panik bawa gue ke rumah sakit. Tahunya gue tifus. Terus waktu Dimas lagi kere, gara-gara nyokapnya belum ngirimin duit, lo yang bantuin-tuin dia. Lo nyediain tempat buat dia, lo menjimin uang. Pokoknya lo selalu ada buat Dimas. Itu kan gunanya temen, yuk. Udah. Thanks ya, temannya. Yuk. Gua suka sama lo. Maaf yuk kalau gue udah lancang sama lo yuk. Hi, ini salah Fi, salah banget. Kenapa? Karena lo sepupunya Bella, lo gak enak sama dia. Gue suka sama lo yuk. Fi, coba deh lo pikirin lagi. Mungkin ini semua cuma pelampiasan lo aja. Enggak yuk. Apa yang gue rasain sekarang itu beda sama apa yang gue rasain waktu gue deket sama Chelsea. Gue tulus sama lo. Sama sekali gue bukan pengen ngelampiasin rasa marah gue, rasa cemburu gue ke lo. Gue bener-bener sayang sama lo. Jangan. Yuk. Bener-bener gue bisa. Yuk, lu kemana aja sih? Gue cariin. Gue lagi di sini. Kenapa, Madam? Yuk, gue kesel banget bangetan sama Barry. Yuk, gue gak nyangka banget tuh cowok yang selama ini gue kira bener-bener dia nih kemana-mana nemenin gue. Ternyata dia bener-bener, aduh, yuk, gue gak nyangka banget nih kayak gitu. Dia bener-bener cowok yang sama sekali gak gentle. Gue gak ngerti gue harus ngomong ke gimana lagi. Yuk, gue kesel banget sama Barry. Besok masih, gue siapin aja Chelsea, kenapa sih kamu gak mau maafin aku? Eh sih, tungguin dong. Ngomong dong, Chelsea.
banget yuk. Gak penting. Cowok chattingan lo ya? Iya. Kenapa sih? Emang iya dia gak termasuk cowok impian lo? Ya, kita emang punya kriteria ideal tentang cowok-cowok impian kita. Tapi dari semua kriteria itu, pasti dia gak terwujud. Selalu aja dia cacat. Ya, manusia di dunia ini kan memang ada yang sempurna. Ada yang ganteng, tapi ngebetein. Ada yang asik, tapi bego. Ada yang keren, tapi tukang ngibul. Ya, lagian kalau semuanya ini terwujud, berarti kita gak ada usahanya dong. Gue usaha kok. Gue selalu mencari yang terbaik buat gue. Ayo juga. Buktinya Ayo gak pernah capek kan buat chatting. Ya Ayo. Kalaupun bisa menemukan, kita gak akan pernah nyangka kalau dia adalah orang yang dekat sama kita. Jadi, lo udah nemuin cowok impian lo itu yuk? Kalau lagian masih dalam hayalan gue kok. Siapa ya? Oh, Dimas kali? Hah? Ngapain dia kesini? Dimas beneran suka sama lo? Kayaknya yuk. Bu, gue gak nyangka banget bu. Ternyata lo cowok yang sangat romantis dan penuh kejutan. Chelsea, aku minta maaf. Aku emang tukang ngibul. Tapi aku gak bisa bawain perasaan aku sendiri. Aku cinta sama kamu. Bagaikan hujan yang turun dari surga, aku basah kuyup karena jatuh cinta. Jatuh cinta sama kamu. Gue gak nyangka banget lo. Ternyata Dimas orang romantis ya. Cah, berhenti. Gue, Dimas kan gampang masuk angin. Lo mau ngerokin badannya yang udah tinggal kulit sama nafsu doang. Ayo. Chelsea, maafin aku. Please. Ku dan kamu
Ya, Bella? Please, you jangan nyiksa gue kayak begini. Siapa yang nyiksa sih, Vi? Lu, yuk. Lu yang nyiksa perasaan gue. Gue suka sama lu, yuk. Gue sayang sama lu. Vi, lu tau kan kalau... Jangan pernah bilang itu salah, yuk. Gak ada yang salah. Apa karena lu saudara sama Bella? Tau juga kita gak ada yang nyakitin perasaannya Bella, yuk. Gue udah putus lama sama dia dan sekarang dia udah punya pacar lagi. Dan lo sekarang bukan milik siapa-siapa, yuk. Vi, ini masalah jaga perasaan, lo sensitif dikit dong. Gue sepupunya Bella, terus gue tinggal di rumah Bella dan sekarang Bella baru aja putus dari Barry. Gak mungkin kan gue bisa senang-senang ketawa-tawa kepada Bella, itu gak mungkin. Yuk. Tapi gue gak bisa ngebohongin perasaan gue, yuk. Lo suka kan sama gue? Jawab, yuk. Gue jatuh cinta sama Maxine, bukan sama Rang. Oh, jadi gini, cara kalian berdua memperlakukan gue. Diam-diam di belakang gue ngejalin hubungan.
Lo berdua anggap gue apa sih? Yuk, lo kan bukan cuma sekedar sepupu yang tinggal di rumah gue, tapi lo sahabat gue juga, yuk. Kalau gue ada masalah, gue selalu cinta sama lo. Dan kalau lo ada masalah, lo juga selalu cinta sama gue. Tapi kenapa masalah ini lo gak pernah cerita apa-apa sama gue? Sialan lo, yuk. Ben, Ben, jangan kayak gitu dong, Ben. Apa sih salahnya, yuk? Hah? Gak boleh Ayu suka sama cowok. Lo gak senang liat Ayu senang. Oh. Atau lo lebih seneng ngecengin dia karena dia selalu berhayal sama cowok-cowok chattingannya dia? Iya. Kayaknya lo lebih seneng ya? Bikin Ayu jadi bahan ejekan buat lo. Gue gak seneng karena dia gak jujur sama gue. Apa salahnya sih jujur? Lo kira gue ini cewek si tukang iri yang gak seneng kalau ngeliat orang lain bahagia? Gue seneng kok ngeliat Ayu bahagia. Gue bener-bener lega. Akhirnya Ayu bisa ngedapetin cowok impiannya. Gue seneng kok ngeliat lo bahagia. Tapi kenapa sih lo gak mau ngebagi kebahagiaan lo sedikit aja ke gue? Gue, kenapa lo gak enak sama gue? Aduh, please deh, gue sama sekali gak pengen jadi cewek penghalang antara hubungan kalian berdua. Jadi kalau lo berdua emang pengen pacaran dan pengen izin dari gue, mulai sekarang gue izinin lo berdua pacaran, oke? Okay? Bentar. Lo gak marah sama gue? Apa ngerasa gue pengkhianat? Tapi lo mesti ingat, itu dia suka bawa matahari. Jadi kalau misalnya siangan dikit lo harus ingetin dia. Jadi kalau pagi harus mandi, bener-bener harus mandi yang lama banget. Kalau nggak harus pakai sepatu banyak banget biar dia nggak bau. Oke? Okay? Oh ya? Yang penting gue bukan cowok metroseksual. Au! Ini pengira aja. Tapi Hello, Mike. Hello, Mike. Apa kabar? Hey. Okay. Bye. Maafkan bila nantiku jadi mau maafkan. Bye, Bel. Besok kita ngumpul di kampus jam berapa sih? Emangnya ada apaan ya? Hah? Parah banget sih lo. Besok kan ngumpulin kampus kita. Bukan yang bikin acara anak teater ya? Iya. Tapi menurut lo, kira-kira orang-orang pada suka gak ya dengan kolaborasi kita? Ya pasti pada suka lah. Lagi ini kan paling populer di kampus. Dan seluruh kampus juga pada kenal sama kita kan? Which is, itu adalah bikin nilai plus buat kita. Ya, which is, yang populer itu kan lo. Which is, kita memang selalu dianggap grupis kali. Hello, kenapa jadi pada ngedit gue? Which is, lo selalu ngomong which is. Bahagia berkaratlah di dadaku.
penampilan dari anak-anak teater angkatan baru. Dan selanjutnya sebelum menutup acara, kita sambut penampilan kejutan dari BBB. Ada sebuah bintang yang bersinar terang di hatimu. Ku akan datang lagi menjemputmu dengan cinta, dan ku bagikan semua bintangku. Hanya untuk cinta.